Inilah News Update pukul 14. Kecelakaan antara kereta api dan bus pariwisata terjadi di Desa Ketanon, Tulung Agung, Jawa Timur. 5 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka serius. Pagi tadi, sebuah bus pariwisata milik PO Harapan Jaya tertabrak kereta api Rapih Doho yang melaju dari arah stasiun Tulung Agung menuju Kediri. Dalam insiden ini, 5 penumpang dilaporkan tewas dan belasan penumpang lainnya mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, dalam kejadian ini, ada 3 rombongan bus pariwisata yang sedang melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Namun, bus kedua yang membawa penumpang tidak dapat menghindar kereta yang juga sedang melaju, sehingga bus mengalami benturan yang cukup keras dengan kereta api yang sedang melaju di perlintasan kereta. Jadi kita